Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Apa kabar? Nah, openingnya agak beda nih. Iya. Yeah. Lagi di mana mas? Kali ini kita agak beda nih. Teman-teman lihat semua. So kita lagi ada di mana mas Randy? Lagi ada di New Zealand. Salah. New Zealand. So kita lagi ada di bandara Halim Perdana Kusuma. Iya. So kalau misalnya biasa kita bahas melulu berkaitan sama superbike ya Mas Randy. Selalu berkaitan dengan motor dan superbike. Motor dan superbike. Kali ini kita bahas sesuatu yang super juga, cuman supernya enggak superbike. Enggak superbike. Guys, apa dong kalau gitu teman-teman? Nah, apa tuh kira-kira? Kalau enggak superbike ya pasti ada satu supercar ya Mas ya. Pasti. Supercar. Nah, jadi per hari ini hari Kamis tanggal 1 April ya, pas tanggal 1 April. Jadi planningnya kita berdua bersama tim dari Big Bike Lovers pengen coba touring ke dari Malang, menuju Bali. Malam menuju Bali, biasalah anak moge touringnya nggak touring jagoan ya, dari Jakarta jauh. Touring banci ya istilahnya. Kita bakal touring ke Malang dan ke Bali, kita naik pesawat dari Halim Perdana Kusuma. Dan teman-teman semua sudah berangkat, cuman sayangnya pesawat kita delay mas. Delay? Kenapa kita delay? Karena cuma berdua doang. Jadi pesawat kita harusnya berangkat jam 12.50, barusan ada pengumuman delay 1 jam. Yaudah akhirnya kita opening di sini. Jadi sambil besok kita jam 7 pagi bakal start dari Malang menuju Banyuwangi, Banyuwangi, Bali, dan kita bakal riding di Bali. Nah, jadi hari ini kita agak lowong. Jadi rencananya hari ini kita bakal mampir ke salah satu tempat surganya penggila otomotif roda 4 ya. Roda 4 masih ya, mobil ya mas? Iya, supercar. Dan kayak mobilnya dia. Iya, dan sebenarnya clue-nya adalah kita lagi coba lihat-lihat dulu ya. Semua berawal udah lihat ya mas? Lihat-lihat dulu. Lihat. Turun ke hati, jadi ada keinginan. Nah jadi hari ini kita bakal jalan ke Surabaya, kita bakal ke tempat base campnya supercar, yaitu milik salah satu Crazy Rich Surabaya, yang sempat di review juga sama Fitra ya, teman baik kita juga. Insya Allah bakal seru dan doain semoga kita selamat sampai tujuan. Ya, sampai ketemu ya, kita lanjut lagi. Akhirnya sampai juga walaupun bad weather. Di Jakarta sekarang jam 5:30, berasa terbang ke Jepang dari jam 10 berangkat dari rumah Jakarta nyampe Surabaya jam 5:30. Welcome to Tokyo, arek-arek Surabaya. Capek bos? Mantep. Ngapain kayaknya? Udah gelap. Halo Om Rizky. Enggak bener. Nah kebetulan Om Rizky sama Cap Didot berangkat dari Soekarno Hatta jam berapa tadi Om? Jam 2:30. Iya. Harusnya gue sama Mas Randy berangkat jam 12.50 tapi nyampe nya kebetulan 3 jam. Oke kita nunggu jemputan. Nah tujuan kita ke Malang, tapi kita mampir dulu ke Yuskar Surabaya. So kita dapat member baru. Mobilnya yang mana, Mas Randy? Alhamdulillah dapat mobil yang lumayan. Bener. Oke. Oke berangkat. Sip, Om Rizky. Tadi dari tadi pak. Om, nggak di tengah aja. Allah aku. Katanya. Ah saya bingung. Ah saya mau kemana udah sumbangannya. Om Aldi, makasih ya sumbangannya. Oke, so nyampenya udah agak malam udah gelap. Oke kita lanjut ya. Kita lanjut. Berangkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya pak. Siap siap. Oke alhamdulillah sudah sampai. Wow.
Lagi hujan gede teman-teman. Mas Andre, apa kabar? Aduh, nggak berasa udah lama nggak ketemu kita. Halo, Aldi. Ini teman-teman dari Big Bike Lovers. Jadi kan planningnya kita memang mau touring Malang, Banyuwangi, Bali. Oh, Malang, Banyuwangi, Banyuwangi, Bali, nyebrang. Andre nggak bawa sport? Ikut Mas Andres. Ini aja. Aku dokumentasiin nggak apa-apa ya? Jadi teman-teman semua ini adalah garasi impian yang teman-teman sering lihat nih lewat channel-channel reviewer otomotif ya Mas Andreas ya. Ini Porsche 911 GTS. Dan deretan Ferrari-Ferrari lainnya. Ini 458. Ini M5. Ada M4 GTS. Dan deretan Ferrari lainnya. Gue sendiri gak terlalu apal nih jenisnya apa, tapi yang pasti mobilnya keren-keren banget. Nah ini M4 GTS. Jadi peruntukannya memang untuk race nih. M4 GTS dot. Iya. Cuma berapa unit ya? Satu jak satu tangan lah. Iya. Yeah. Untuk competition. Ini lah mobil. Ini harga berapa Mas Andres? 3,5. 3,5 ya? Ini ya. Lagi merasa ya. Enggak goyang. Mobilnya tidak goyang, teman-teman. Tiga setengah miliar. Jadi bawaan standarnya memang sudah dari sananya seperti ini. Peruntukannya memang untuk balap. Nah, kita lanjut ke sebelahnya. Ini Ferrari 599. Akinya mas, akinya lagi drop teman-teman. Jadi supercar pun seperti superbike kalau nggak sering dipanasin, terutama di bawah jalan ya. Jadi akinya gampang soak. Dan kalau superbike ganti akinya 1 juta 2 juta, kalau Ferrari berapa duit ya? Nggak kebayang gitu. Nah ini adalah Ferrari 575 Maranello 2004 kalau nggak salah. Ini tahun berapa, Dad? 2004 ya? 2004 ya? 2004. Ini 575 ada ini. Kita udah masuk ya. Put. Ini harus nyala. Oh. Sekarang nggak nyala, itu kalau lagi kecil-kecil dong. Blink. Tapi nggak mau nyala.
amat. Rem-remnya di sini. Ih, oh gitu. Tanjung. Oh, rem tangannya di situ, guys. Anjol. Nah, satu lagi menarik nih teman-teman, Ferrari Testarossa tahun 85. Buka pintunya gimana, Mas? Iya. Yeah. Kali enggak bakal mau. Buka pintu di sini, coy. Testarossa tahun 85. Kalau teman-teman tahu film Knight Rider nih, lampunya model-model begini bisa kebuka naik turun. Berapa unit yang punya ini? Pintu mungkin cuma 7. Yang surat 2. Oh, yang surat 2. Di Indonesia hanya ada 7 unit. Oh, dan yang full wiper hanya 2 unit. Oh, iya. Gila tuh. Yang Testarossa. Oh, sama. Parking brake-nya juga di sebelah kanan. Jadi mobil ini kalau nyetir susah karena kita juga ke sini. Ini ada speaker di rumah. Enggak apa-apa. Buset ya? Pasti. Berarti nggak ergonomis ya, Mas ya? Susah kali gitu. Ini mobil paling susah yang pernah disetirin. Mobil paling susah disetirin? Ferrari Testarossa. Paling susah disetirin. Speakernya ngeganggu di kanan. Gila, kalau dia ini hidup gila kalau mau. Ini harganya piro, Mas? Testarossa 85. Suka-suka. Harganya suka-suka. Nah, selanjutnya Porsche 911 GTS. Semua yang GTS pasti peruntukannya untuk ngebut dan kenceng. Kayak tadi yang Porsche GTS, ini Porsche 911 GTS. Kalau udah tempatnya kecil-kecil, ini juga sehanya. Oh, ya, suspension kan ya? Oh, iya. Iya. Kurang lebih harganya di 5-6 miliar, teman-teman. Wih, bisa turun tuh. Kayak Galando, bos. Belilah.
Nah, jadi office-nya Mas Stanley dibikin di atas nih, lantai 2 ini ya void. Jadi pemandangannya ketika kita keluar dari kantor seperti ini. Gila, keren banget ya. Wow, keren. Oke, okay. Assalamualaikum. Nah, kita sudah di kantornya Mas Andreas nih. Mas Andreas. Siap. Nah, kalau mau sedikit-sedikit nanya-nanya nih, mungkin hampir sebagian besar teman-teman di Jakarta tahu Yuskar Surabaya, cuman nggak tahu sejarahnya. Ini pertama kali buka tuh kapan sih sebenarnya, Mas? Yuskar Surabaya itu saya 2016. 2016. Itu langsung showroom nggak pasti kan? Enggak, 2016. Jadi kan saya konsen banget juga di Pak gitu. Oh, baru akhirnya di tahun berapa nih Mas mulai buka di sini? Baru mulai main gitu ya, mungkin 2017-2018. Berarti semua ada prosesnya Mas ya? Ada prosesnya. Nah, sedikit kata-kata terakhir nih Mas, saran buat teman-teman semua. Jadi, boleh dibilang mungkin enggak Mas Andrea sendiri waktu kecilnya pun enggak bercita-cita pengen punya supercar sebanyak ini kan Mas? Enggak. Jadi, apa sih saran buat teman-teman supaya ya paling enggak kecipratan-kecipratan sedikit aja buat bisa punya mimpi seperti ini gitu loh Mas? Wan. Kalau saya pribadi sih, kita harus percaya sama apa yang kita kerjakan. Simpel itu aja Mas ya? Sudah. Pokoknya kalau kita udah mulai gak percaya sama yang kita kerjakan, ya yang kita kerjakan juga gak percaya sama kita. Nah bener, jadi simpel tuh teman-teman. Iya. Saran betul. Yang simpel, apa yang kita percaya lakukan aja, ya kita percaya. Iya. Gitu. Pokoknya terima kasih banyak Mas Andreas jamuannya dari saya, Mas Randi, dan teman-teman dari Big Bike Lovers. Kita sampai kemalaman jam 8 tapi masih disambut dengan sangat baik dari tim Yuskar Surabaya dan juga Mas Andreas Stanley. Pokoknya kita selalu mendoakan Mas Andreas sehat selalu. Terima kasih amin. Banyak Mas Andreas. Yo, sehat selalu. Banyak, nah, cakep cuy. Oke, selamat malam teman-teman semua. So, sekarang sudah jam berapa nih? Nah, 10:30 malam kita sudah tiba di hotel. Dan besok pagi kita bakal gas dari Malang ke Banyuwangi, Banyuwangi ke Bali. So, kurang lebih itu liputan kita hari ini. Yang pasti perjalanan kita dari pagi tadi jam 10 dari rumah ada delay pesawat sampai sore, jadi kita nyampe Surabaya baru sekitar jam 4 jam 5-an. Dan perjalanan kita melihat supercar-supercar keren dari Yuskar Surabaya by Mas Andreas Stanley. So, gak bosan-bosan ya. Gue mengingatkan kalau Arena Motorsport sedang mengadakan giveaway spektakuler Kawasaki ZX25R dan uang puluhan juta rupiah tinggal hitungan minggu. Nah, jangan sampai gak ikutan. Pokoknya pantengin terus Instagram dari Arena Motorsport, subscribe Arena TV, dan follow Instagram dari Arena Motorsport. Nah, kurang lebih itu aja. Thank you selalu. Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Dan dengan gua Jo Arenyi Motorsport, YouTube channel saya yang kita Arenyi TV. Thank you semua. Halo. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.